Hore, bisa nonton Piala Dunia. Jumpa lagi guys dengan AT Modifikasi Channel. Ide kreatif kita kali ini adalah membuat antena TV dari plat nomor bekas motor. Dibutuhkan 2 buah plat nomor bekas untuk membuat antena TV ini. Kami menggunakan kursi kayu untuk dudukan plat nomor, yang kemudian plat nomor disekrup pada kayu. Pemilihan plat nomor sebagai antena TV dikarenakan bahan plat nomor terbuat dari aluminium, sehingga bisa untuk pengantar arus. Menggunakan bahan yang lain juga bisa, kami menggunakan bahan yang ada di rumah saja. Setelah plat disekrup ke kayu, kemudian pasang kabel antena TV pada masing-masing plat. Satu untuk kabel positif, dan satu untuk kabel negatif. Pasangkan kabel menggunakan skrup supaya kuat, karena jika pemasangan kabel antena TV longgar, akan berpengaruh pada kualitas gambar TV. Guys, jangan sampai kabel positif dan negatifnya ketemu, karena akan berpengaruh pada kualitas gambar. Pasangkan soket antena pada ujung kabel yang akan disambung pada buster atau langsung ke TV. Pastikan kabel positif dan negatif jangan sampai ketemu, guys. Setelah selesai perakitan, sambungkan ujung soket ke buster atau langsung ke TV.
kami meletakkan antenanya di dalam ruangan saja, guys. Untuk hasil yang lebih jernih, posisikan antena di luar ruangan. Posisikan antena ke kiri dan ke kanan sampai mendapatkan hasil gambar yang lebih jernih. Karena pada TV berbayar seperti Indovision siaran Piala Dunia di Blok, maka timbullah ide kreatif buat antena TV sendiri. Akhirnya bisa nonton Piala Dunia juga, guys. Berkat antena TV dari bekas plat nomor motor. Selamat mencoba, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!